Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Di sini sudah aku persiapkan semua bahan-bahannya, dan di sini ada tahu putih, kemudian ada gula pasir, irisan daun bawang, telur, kemudian ada ebi bubuk, kaldu bubuk, daun jeruk, bawang putih, cabai rawit, air merica bubuk, jeruk lemon, dan tepung bumbu. Oke, kita langsung aja eksekusi cemilan dari bahan tahunya. Sekarang kita akan eksekusi untuk adonan tahunya terlebih dahulu, dan di sini kita akan menghaluskan tahunya. Kita akan haluskan dengan bantuan ulekan. Nah, ini setelah halus semuanya, kemudian kita masukkan ebi bubuknya. Kemudian kaldu bubuk. Kemudian kita masukkan telurnya. Kita aduk. Dan kita masukkan ini merica secukupnya. Dan juga ini terakhir tepung bumbunya. Kita aduk sampai merata. Dan kita masukkan ini, daun bawangnya. Oke, selesai dan siap untuk mencetak adonan tahunya. Oke, aku akan menghaluskan bumbunya. Kita masukkan cabai rawitnya. Kemudian bawang putihnya. Aku iris dulu deh. Biar halus. Kemudian kita beri sedikit air. Dan kita akan menghaluskannya. Oke, kita haluskan dengan cara blender. Sekarang kita akan memasak untuk bumbunya, dan kita masukkan air dan kita nyalakan apinya. Kemudian kita masukkan daun jeruknya dan kita tunggu sampai airnya mendidih. Airnya sudah mendidih, dan kemudian kita masukkan bumbunya. Kemudian
jeruk lemonnya. Baik, di atas, oke deh. Kita angkat. Licin, guys. Ini seger banget. Oke, nanti disaring kembali. Dan kemudian kita masukkan gula pasirnya. Untuk rasa sesuai selera. Kemudian kaldu bubuknya. Ups. Kita aduk dan kita tunggu sampai bumbunya matang dan mendidih. Oke, kita cicipin. Kurang apakah? Kurang gula. Jadi total aku menggunakan gula 5 sendok makan. Atau tergantung selera masing-masing. Jika ingin asin, jangan ditambahin gula. Enak. Sudah pas. Oke, ini sudah matang. Dan kemudian kita matikan apinya. Dan kita akan menyajikannya. Oke, untuk bumbunya kita akan saring. Nah, seperti ini. Oke, nah hasilnya jadi seperti ini. Oke, kita akan menggoreng adonan tahunya dengan bantuan 2 sendok. Aku akan membentuk tahunya seperti ini. Bentuk bulat. Nah, seperti ini. Kita goreng dengan api yang sedang. Oke, kemudian kita akan goreng adonan tahunya sampai matang. Nah, ini sudah matang dan kemudian kita angkat. Siap untuk disajikan. Nah, sudah selesai deh pekerjaanku hari ini. Membuat cemilan gurih, pedas, dan siap untuk kita sajikan ke dalam mangkuk. Kita ambil beberapa buah tahunya atau bakso tahunya. Enak banget ini. Cukup deh segini, jangan banyak-banyak diet, guys. Kemudian ini taugenya. Nah, kemudian kita
beri kuah. Segar banget. Dan biar segar, kita tambah irisan timun. Dan siap untuk disajikan di saat musim hujan, enak, panas juga enak, guys. Oke. Enak banget. Dadah. Nah, sudah selesai pekerjaanku hari ini. Dan thank you buat teman-teman semuanya yang sudah ikuti video-videoku. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like, dan komennya, silakan di subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari channelku. Oke, thank you.